Dalam rangka menyukseskan program vaksinasi nasional, DPD LDI Kabupaten Pemalang menyelenggarakan gebyar vaksinasi COVID-19 secara massal untuk anak usia 12 hingga 17 tahun ke atas. Acara tersebut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Kapolres Kabupaten Pemalang. Selain vaksinasi untuk anak, LDII juga melayani vaksinasi kedua, khusus untuk usia 18 tahun ke atas. Selain warga LDII, vaksinasi massal ini juga dibuka untuk umum. Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Sekretaris DPD LDII Kabupaten Pemalang, Agus Warno mengatakan, acara vaksinasi ini untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan virus COVID-19. Sangat menyambut baik prakarsa dari TNI Polri untuk bekerjasama dengan kami. Sebanyak 500 orang warga LDII, alhamdulillah hari ini bisa divaksin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Indonesia. Salam sehat. Senada dengan Agus, Kepala Seksi Pengawas atau Siwas Polres Pemalang, Ibtu Joko Sri mengatakan, vaksinasi massal ini bertujuan untuk menyukseskan program pemerintah dalam rangka membentuk herd immunity guna menangkal penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Harapan kami dengan adanya kegiatan gerai vaksinasi TNI Polri, semoga untuk masyarakat sekitarnya bisa terhindar dari COVID-19. Diharapkan dengan adanya vaksinasi massal ini, masyarakat dapat melakukan kegiatan dan anak-anak bisa belajar di sekolah seperti sedia kala. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.